Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau buat video review lagi. Dan kira-kira apa reviewnya? Jadi sekarang ini aku mau nge-review yang berhubungan dengan Komedo. Nah, oke. Ini aku mau review Bio Aqua Remove Blackhead 3 Step Kit. Jadi aku ini punya 2, sama aja mereknya dari Bio Aqua, cuma beda kemasannya aja. Nah, pakai juga yang 3 step kayak gini, tapi mereknya Vienna. Nanti aku akan tulis linknya di description box. Dan apakah ini ampuh? Ayo kita langsung aja coba. Oke, langsung aja kita buka kemasannya. Step yang pertama. Oke, jadi yang pertama sama. Ini kita pakai pertama. Kayaknya sama aja. Kita pakai ini. Di keterangannya, yang step pertama itu kita tunggu 10-15 menit. Oke, begini aja. Kita tunggu sampai 15 menit. Oke, kayaknya udah ada 10 menit. Jadi kita buang step satunya. Masih banyak airnya. Jadi pas ini tuh rasanya kayak agak gatal-gatal gitu ya, kayaknya mungkin ngebuka si pori-pori itu biar komedonya tuh pada keluar gitu kali ya. Jadi kerasa kayak gatal-gatal gitu. Kita gak seperti Vienna waktu pas dulu pas pakai Vienna itu ya, di hidung aku sampai merah, tapi ini enggak. Tunggu, kita buka step yang kedua. Susah, jadi aku pakai bantuan dari gunting. Jadi step kedua juga sama, 10-15 menit. Oke, kayak begini warnanya hitam. Ini arahnya kemana ya? Sebentar, ini selesai dicopotnya tadi, terus udah kayak gini. Yang itemnya kan, ya kan, yang itemnya kan, yang di dalam kan, bener kan? Semoga nggak salah, semoga nggak salah. Kalau nggak salah berarti bener. Oke, jadi kayak gini. Kita akan menunggu lagi sampai 15 menit. Oke. Aku kayak nggak yakin ini bakal keangkat komedonya ya. Oke, sekarang udah kayaknya udah ada 10 menit. Aku juga udah penasaran nih. Langsung aja copot ya. Toilet deh, kan gak nempel. Lihatan, ternyata ada yang keangkat dong. Lihat, tapi ini sayang nih, di sebelah sini tadi tuh gak begitu nempel.
medo aku yang di tengah keangkat. Kelihatan gak? Tuh, lihat. Ini ya, kalian bisa lihat bagian komedo yang kakak itu bagian tengah-tengahnya aja. Lihat. Tapi yang gak keangkat itu komedo yang besar-besarnya. Yang kecilnya gak begitu keangkat. Lihat belah sini. Step ketiga. Step ketiga ini tuh untuk ngerapetin lagi tadi pori-pori yang udah kebuka. Karena pakai step yang pertama itu kan buat ngebuka pori-pori, banyak airnya, buka pori-pori, dan ini untuk bikin kulit kita bagian hidung yang tadi udah pori-porinya udah kebuka jadi tertutup kembali, dan itu untuk mendinginkan juga. Banyak airnya. Cairannya lebih kental dibanding tadi yang pertama. Dan baunya kayak bau mint gitu yang ini. Kalau tadi itu kan efek coolingnya, efek ada dinginnya gitu, tapi nggak ada baunya, dan airnya juga cair, cair banget. Kalau ini tuh agak lengket tuh, tuh ya, agak lengket dan bau mint gitu. Jadi ini kita diamin juga selama 5 menit aja kayaknya. Oke. Oke deh, kita copot sekarang. Rasa dingin. Oke, sekarang menurut aku nih, si Bio Aku Remove Blackhead 3 Step Kit ini tadi tuh yang step keduanya gak begitu keangkat komedo aku, jadi cuma bagian tengah-tengahnya aja yang keangkat dan kayak kurang nempel. Apa karena kurang basah apa ya, karena tadi tuh hidung aku kan yang bekas yang pertama itu kerasa basahnya, tapi mungkin karena lama ngebuka yang step keduanya susah banget, kayak nempel banget di plastiknya itu. Jadi pas ke hidung itu nggak begitu terlalu nempel di bagian kiri, tapi di tengah-tengah itu kerasa nempel, tengah-tengah sampai sini kerasa gatal lebih. Oke, untuk harga yang murah Bio Aqua Blackhead 3 step kit ini lumayan menurut aku, tapi dibanding sama Vienna video aku yang pertama, waktu itu aku nge-review Vienna Blackhead Remove Blackhead juga, itu lebih banyak keangkatnya. Pas di step yang keduanya itu kerasa banget keangkatnya banyak. Kalau ini cuma di bagian tengah-tengahnya aja, kayak tadi pas dilihat di video yang tadi kalian lihat, cuma ada di tengah-tengah sini aja, dan lemnya itu nggak, lemnya bagian kiri itu nggak begitu nempel. Oke, sekian video aku kali ini. Makasih udah nonton video aku, dan jangan lupa buat like atau komen di bawah video apa lagi yang suka buat.
supaya aku lebih bersemangat lagi buat video berikutnya. Oke, makasih. Dadah.